Ayo, review. Oh iya, siap mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel YouTube AR Media Kudus. Kali ini kita akan melakukan pengiriman. Yaitu ada dua tipe blower kali ini yang akan kita kirim. Yang pertama yaitu Hammer Book Fan 50 inch dan yang kedua Convent 50 inch 1 pas. Masing-masing dinamo mintanya dari customer 1 pas. Dan kali ini kita akan menjelaskan perbedaan antara Book Fan Hammer, Push Pull dan juga Convent. Untuk secara gamblang, Book Fan Hammer dan Push Pull itu sebetulnya tidak jauh perbedaannya. Yang paling mencolok yaitu antara baling-baling dan shooter pendorong baling-baling tersebut. Mari kita review antara hammer dan push pull. Ini adalah blower Book Fan Hammer ukuran 50 inch dengan 2 kali dinamo penggerak 1,5 PK. Untuk 1 pas atau 3 pas tergantung permintaan customer bagaimana. Kita akan menuruti semuanya dan harganya kita samakan. Seperti itu. Dari sisi bentuk antara Book Fan Push Pull dan Hammer itu sama. Sama-sama kotak, flat, rata. Dan yang membedakan itu yang pertama secara gamblang adalah baling-balingnya. Coba kita lihat. Untuk baling-baling Book Fan Hammer itu seperti ini. Dari sisinya tidak terlalu lebar juga sih. Terus yang kedua untuk rotornya pakainya aluminium. Kalau untuk Book Fan Hammer rotornya masih pakai aluminium. Dan dari kita di sini Air Jaya blower hammer kita bekali dengan tensioner barbel. Coba dilihat mas, ini mas tensioner barbelnya. Seperti ini tensioner barbel. Jadi kita tidak perlu tiap periode menyetel kekencangan fan bell. Soalnya ini udah ada tensioner fan bellnya. Secara gravitasi ada pegasnya, dia menekan fan bellnya supaya tidak slip. Yang sudah saya katakan tadi untuk Book Fan Hammer masih pakai aluminium ya semuanya. Dari rotornya terus perbedaan bentuk baling-balingnya nanti dengan blower push pull. Seperti ini. Tapi kalau untuk bentuk sama sih, sama dengan blower Book Fan dan push pull. Dan secara teori untuk menurut saya sendiri blower hammer itu untuk kadang di bawah 80 meter, katakanlah panjang 70, 60 itu pakainya hammer saja supaya lebih ringan. Kalau untuk 80 up sampai 100 meter pakainya itu biasanya Book Fan yang push pull. Dan untuk panjang kadang yang 100 meter up, 100 sampai 120, pakainya Convent. Convent itu ada cerob yang ada cerobongnya. Cerobong itu untuk ini menghindari angin balik lah. Dan mengurangi angin mati dari kadang tersebut. Ya, ini yang membedakan push pull dan hammer. Dilihat. Tapi ini ya kita review yang 36 inch ya. Soalnya yang stock 50 inch baru pasang, Mas. Untuk bentuk sama sebetulnya antara Book Fan 36 inch yang push pull dan 50 inch sama-sama memiliki shooter atau pendorong dari tutupnya. Moga mas dilihat perbedaannya. Nah ini yang membedakan rotornya. Kalau untuk Book Fan push pull rotornya besi, sudah besi ini. Tapi untuk poly terus bearingnya sama, pakainya ball bearing. Dari depan untuk push pull-nya. Nah, ini yang mencolok. Ada dua baut, ini untuk pegangan shooter-nya di blower Book Fan yang push pull. Ini mas, yang membedakan. Ini ada shooter pendorong untuk di blower push pull. Ini sudah jelas ya untuk perbedaannya. Yang pertama dari baling-baling
Terus shooter bergerak sama ini. Kalau untuk di secara gamblang ini ya, ada dua baut untuk pegangan shooternya. Kalau di box fan yang hammer polos semua, enggak ada bautnya ini. Jadi kalau muter nanti shooternya ini dorong untuk membuka jendela. Blower 36 inch push pull ini sendiri dibekali dengan dinamo 1 HP. Mau 3 pas atau 1 pas, monggo terserah panjenengan semua. Nanti yang penting konfirmasi sama kami untuk menyiapkan dinamonya 1 pas atau 3 pas. Dan yang paling utama di dalam kandang itu untuk listriknya. Listrik harus stabil di 220 volt. Kalau bisa ya, minimal 200 volt lah. Supaya nanti RPM dinamonya itu tidak turun. Dalam artian, katakanlah kita supply-nya 10, tapi kok dikasih 5, berarti kan nanti gimana ya kalau untuk secara logisnya. Kurang lah seperti itu. Ya, untuk konven dan untuk bug fan hammer dan push pull, seperti itu reviewnya. Mari kita review yang konven. Untuk blower konven ini sendiri, baling-baling dan rotornya sama dengan push pull. Yang membedakan adalah terobong yang ke depan ini, seperti ini. Ada terobongnya. Ini yang konven. Konven butterfly, seperti kupu-kupu tutupnya. Untuk yang sudah jadi seperti ini. Tapi untuk yang belum masuk bling seperti ini. Ini ada konnya, kon yang belum ditangkai. Terus ini pengaman depan. Selanjutnya ini tutupnya, tutup butterfly-nya. Untuk box fan 50 in sama, pakainya dinamo penggerak 1,5 PK. Untuk tipe dinamo 1 pas atau 3 pas, monggo dikonfirmasi dengan kami supaya kami bisa menyiapkan dan yang terbaik untuk Anda semua. Pastinya sebelum pengiriman kita akan QC. QC yang pertama kita menggunakan tang ampere. Tang ampere ini. Jadi kita enggak asal kirim barang. Enggak asal muter. Kita juga cek ampernya dinamo berapa supaya nanti supply dinamonya makin lebih maksimal, enggak overheat, enggak apa ini. Kalau di listrik itu apa ya? Enggak over seperti itu lah. Kalau untuk over ampernya itu nanti pertama dinamonya cepat kebakar dan yang kedua menimbulkan arus konsleting seperti itu. Dan untuk biaya kos listriknya pasti lebih besar soalnya ampere dari dinamo tersebut melebihi yang tertera di nemplat dinamo seperti itu. Monggo dilihat hari ini kita pengiriman 2 konven ini. Dan 4 blower hammer. Masing-masing blower kita sudah cek tadi ampernya di 5,8 ampere. Masih aman untuk rank dinamo 1,5 PK. Kalau untuk dinamo sendiri kita lebih dominan pakai yang NOS. Mohon maaf untuk apa ya? Untuk brand kita sebetulnya tidak menjelek-jelekkan brand. Yang penting nanti kita ukur dinamonya pas, ampernya sesuai, insya Allah nanti apa ya? Dan juga jangan lupa listriknya harus stabil, jangan drop naik turun seperti itu ya. Untuk order dan pemesanan, silakan hubungi nomor yang tertera di stiker ini. AR Jaya Engineering. Dengan untuk toko online-nya kita juga ada. Ada yang Bukalapak, Tokopedia, Shopee, Lazada, semuanya toko online insya Allah kita ada. Dan untuk channel YouTube-nya AR Media. Jangan lupa di like, subscribe, dan bagikan jika itu memang bermanfaat bagi Anda. I give in to you.
the lesser fight. My body aches to be satisfied. My weakness comes and goes.